kita lagi di Madiun tuh, lagi nungguin adik aku. Ini rumah yang mau dikontrakkan ya guys, yang mau kontrak silakan. Pintu masuk, ini rumah jadul. Ya ini bapak. Tuh luas alamannya kan. 20 juta setahun ya guys. Bisa nego. Area Madiun dan sekitarnya. Kamar pertama. Ya ini catnya sesuai selera bapakku ya. Nanti kalau mau dirubah ya rubah aja sendiri. Ini untuk sementara, ini ruang tamu. Sementara karena acara lebaran dikasih sewa kursi. Ini ruang keluarga. Kamar kedua. Luasnya standar sih. Berapa ini ya? Luasnya berapa kamar nih kayak gini ya? Luasnya berapa kamar kayak ini? Luasnya kamar? Segitu berapa? 2,5 kali 2,5. Ini dapur. Tuh jadul kan? Masih rendah ininya. Ini belum diberes-beresin. Kamar ketiga di belakang. Bangunannya tua ya guys, bangunannya tua. Tuh rendah banget ini ya. Mau renov semua total belum ada duitnya. Ini kamar mandi. Ini ruangnya buat cuci. Mesin cuci boleh. Ini ruang terbuka, ini buat jemur. Di sini lagi adzan. Bas Madiun. Ini jendela tadi dari ruang. Enak, bisa nego ya. Bisa dibuka ya? Gak bisa dibuka. Ini ada ruangan satu lagi. Itu sebenarnya kayak ruko gitu, bisa dipakai buat usaha lah. Silahkan yang mau ngontrak ya. Rumah zaman dua ini, lantainya juga masih lama. Ini peninggalan dari kakek aku. Rumah ini. Udah. Itu gak bisa dibuka ya yang lo? Bisa. Ini bisa buat usaha nih. Udah diganti keramik. Lantainya udah diganti. Nah ini tadi yang dari ruang jemur. Ruangan jemur kalau dibuka kayak gini. Ini sebenarnya bisa ya dikontrakin jadi dua ruangan, dua rumah. Oke okay guys, nih pinggir jalan raya, jalan si Gunting. Di sana tuh udah Aston, ada masjid, ada hotel Aston, alun-alun, pasar Sleko, deket, semuanya deket. Oke, itu aja reviewnya. Ini belum ya? Ini bisa buat duduk-duduk. Gudang lah, bisa dipakai buat gudang. Gak ada pintu, langsung ke dapur ya. Oh,